Itu segmen terakhir kita mengenai dengan perawatan kecantikan khusus untuk wanita dan perlu diketahui bagi kaum lelaki sebenarnya, para suamilah. Yang ini perawatan mengenai dengan tadi ada dinyatakan mengenai dengan perawatan selepas bersalin ya. Dan alhamdulillah kita datangkan ke studio Rampai Pagi untuk hari ini tetamu Yang Mulia Puan Hajah Ajijah binti Haji Mumin. Assalamualaikum Puan Hajah. Waalaikumsalam. Apa kabarnya, baik sihat? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Terima kasih bersama kami Puan Hajah pada pagi ini untuk bercerita sedikitlah ya mengenai dengan apa perawatan kecantikan khususnya sahaja selepas wanita bersalin. Iya. Jadi tapi susah sebenarnya untuk saya apa memulakan ya, kerana saya belum lagi berkeluarga. Belum tahu lagi belum macam tahu. Mana tapi benar perlu tak diketahui, perlu tahu. Dan okey, pertanyaan mula-mula ni selalunya kan diketahui perubatan ni ataupun perawatan selepas bersalin ni dimestikan untuk perempuan yang selepas bersalin, tapi untuk lelaki terlebih dahulu, apa pengetahuan para suami untuk si isteri yang lepas bersalin? Macam mana kepada para suami, berilah kerjasama dalam merawat binian ni ba. Macam apa keperluannya, beri kerjasama. Kemudian apa namanya, kerjasama supaya bini itu berehat, banyakkan berehat bagus bersalin itu. Kemudian selain daripada itu, macam bangun malam apa tu, membuat susu apa tu, bangun tu juga bah, sama-sama bah. Jadi ada macam apa namanya ni, kerjasama dalam berumah tangga tu. Atau yang bisa itu perlu tahu, wajib tahu. Tahu kenapa wajib tahu atau mau saya menjelaskan atau wajib menjelaskan? Okey, tapi topik tadi pada pagi ini adalah khusus untuk perawatan selepas para wanita bersalin. Jadi tadi kan ingin mengetahui lebih lanjut lagi sebenarnya apakah jenis perubatannya dan bila ianya diambil dan apa permulaan proses untuk rawatan selepas bersalin. Mungkin Bu Hajah boleh menerangkan. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya perawatan lepas bersalin ini tergantung kepada seseorang atulah. Dan sekarang ini lagi keadaan orang bersalin ini ada dua macam. Satu bersizer dan satu beranak normal. Dan dua apa namanya ni, teknik untuk melahirkan anak dengan, jadi ketani rawatan tradisionalnya lain-lain. Dan sekarang ini banyak sudah macam ditiadakan. Tapi bagi yang masih mau memakai tradisional ini, bersih saya, bersih aja jijak. Ya, lain orang lain caranya ni lah. Tapi kalau bersih kediaku, cara aku lain. Okey, macam 3 hari itu biarkan dia berehat. Makan makanan yang sehat. Ada tu makan makanan menambah tenaga yang banyak serat, iaitu fiber. Atau yang mustahak dalam 3 hari itu. Tapi jangan lupa kalau yang beranak biasa tu, yang mustahak ialah mandi wiladah. Wiladah itu dituntut, wajib hukumnya. Dan cerita selanjutnya biar kita bertanya Ustazah Bu Hajah yang sekadar yang mampu Bu Hajah saja menerangkan. Nah, kemudian sudah kemas 3 hari lah. Dilagau tak siapa-siapa yang perlu dilagau lah. Orang yang ada apa namanya ni, kemahiran dalam memelihara orang bagus beranak ni. Yang pertama kalau versi Ajah Jijah, versi saya ialah saya lulur dulu ni. Kan kadang-kadang diorang ni anu bah, macam malaskan mandi, takut sajuk. Dan tu dilulur. Lulurnya lah dengan herbal. Herbal yang pakai melulur itu bukan macam melulut pengantin. Tapi dicampur juga pakai sedikit badak lulut pengantin macam ni. Dipakai juga. Tetapi herbalnya ialah seperti serai, cakur, halia, lengkuas dan garam mana ni? Garam bukit tani. Garam bukit tani. Garam bukit tu namanya. Kalau bersikunya yang caraku dan lain orang lain caranya. Sudah tu sudah dilulur ni, orang bagas beranak ni dilulur, tahankan. Insya-Allah kalau kita ni perhatikan ia kering, berbalik basah tu badan tu. Pasal air yang masih ada berada di dalam tubuh badan orang bagaimana ni orang apa retention, water retention atau ada keluar tu. Nah, baru tak kata ni mulakan mandi. Mandi-mandian tu iaitu tu daun-daunannya tu. Ni daun-daunannya. Daun-daunnya tu perlu kita tahu ya. 7 macam tu kan.
kelemahan dia tu. Tujuh macam, tapi di sini ada lima macam namanya, lima kah? Enam. Enam. Tapi yang anu tu apa okay. namanya tu ada laki bini. Aha. Dua sebut dua buting tu ni. Yang nana. Mana Ani? Ini nana anu laki bini. Ani yang laki bini. Bangun. Ini namanya Sri Bangun. Sri Bangun. Yang ada bini damit, bini. Yang laki libar. Apanya yang damit tu? Daunnya. Daunnya tu damit panjang. Yang yeah. laki anu cemeto. Nah, okay. mandi kita anu ni, apa ni orang bagas beranak ni. Nah, sudah dimandihi anu lah nya orang tetua ya apa ni kita ni kita ni mandihi bangkit ke daratnya orang tua. Aha. Jadi dicampur semua daun-daunan ni. Semua direbus. Okey. Direbus ni. Aing rebusan daripada ketujuh macam daun-daunan ni. Dibuatkan mandi orang bagas beranak. Siap. Kadang-kadang walaupun bukan orang bagas beranak lah, macam orang bagas baik damam apa baik ni bah. Tadi Wadi tadi dah sehat kan? Yeah. Mesti dimandikan baik ni. Macam kalau damam-damam sedikit, selesma. Jangan je sedih semangat dan dimandi pakaian ni. Macam ada panas badan lah. Pakai daunan ni. Ya, daunnya yang digunakan ni, ya daunnya masanya ya segar-segaran ni ataupun dikaringkan banyak kan? Dikaringkan kan? Lurusan belureh kuanu segar. Segar. Tetapi kadang-kadang yang berjualan tu yang kering ataupun boleh. Selalunya ada mengeluarkan bau-bauan kan? Ada. Harum ada. Macam mana? Bau ubat. Bagas beranak ini jantai dulu berharum-harum. Anu saja dulu untuk berubat. Untuk berubat, iya. Masing-masing yang kegunaannya, tapi macam keturunan kita ini sudah menyebut aing mandi-mandi anu beranak, iya itu. Iya itu sudahnya. Balik-balik sumpah, cemiatu, jelinjuang, sambung. Kalau Puan Ajah sendiri tahu akan khasiat-khasiat apa daun-daunan yang digunakan ini? Sebenarnya bojan de tahu ni apa siapnya, tapi oleh sebab turun temurun yeah. waris yeah. Mandinya aingan ni tujuh okay. balik-balik sumpah balik-balik anu ringan-ringan supaya abarnya supaya ringan badan cuma itu ba. Ada masing-masing dengan khasiatnya tu. Ada balik angin juga. Ya ada ringan-ringan, ada balik-balik Linjuang. Angin, balik-balik sumpah, ada ani sambung. Nah. Ani kalau mandi 40 hari lah sudah sihat, ada lagi tu daun barbadak, daun ribu-ribu, bayi belangir, beri daun limau. Banyak lagi daun ni. Daun bidara, anu ni, apa namanya, daun limau purut, dan tu limau kapas satu arak, anu, tampik masukkan. Untuk sudah kamu 40 hari. Sihat 40 sudah. Hari. Alhamdulillah. Lepas dimandikan, apa proses seterusnya? Lagi dulu orang lepas mandi itulah berdiang. Atau diang secara Ania? Lama. Itu nana, yang, contohnya macam mana? Lama, coba lihat kan, contoh orang berdiang lama. Ini okay. adalah... Cara ada namanya. Tu nak. Ada di sini nah, belakang di sini. Tadi kamu lihat kan ya. Tapi karangan ini dah lagi kena suruh ni. Indah kena suruh. Contoh tempat sekali berdiang. Sekali berdiang anu makai karan. Kalau dulu orang makai yang tin ruti basara tu kan. Anu basara. Ini contoh saja. Contoh karena bawa basara. Panu mi je panu nah. Nah, lepas satu lah baurut. Urutan ni bukannya kata orang menaikkan peranakan bukan menaikkan peranakan just anu ba urut macam refleksologi relaxation memacah-macahkan kan darah tu lah orang bagas beranak bukan memacahkan darah bukan memacahkan lain. Darah bukan. Juga mengapa darah kan dipecahkan darahnya tu dah flowing tidak bukan anu kan masa kamu beranak itu kan kamu dalam keadaan stres terutama masa contraction itu kan jadi semua muscle-muscle dalam badan ini indah relax lah jadi ketani tugas ketani yang memandikan melulur apa ni merelaxkan dari batis dulu dari indung batis naik ke badan apa jangan dijangkau dulu parutan ni jangan dijangkau parutan ni jangan dikecau-kecau lah jangan biar relax coba kamu bayangkan parut yang bagas berisi anak dikacau darah yang sepatutnya indah bukan perlu keluar indah boleh macam itu jangan dipaksa yang penting ikut saranan doktor doktor beranak itu ikut sudah itulah munkan berbarut. Nah, ini nak barut. Ini barutnya. Membarut orang bagas beranak ini bukannya mesti kuat. Tidak ada mesti kuat. Okay. Asal saja. Inggap. Asal inggap. Dia tu limpaskan ke ni. Ke paha. Naikkan, turunkan ke paha. Turunkan ke paha. Sebabnya kat orang bagas beranak ini munnya sudah lalah tidur. Tak layah, tak apa kan. Ini bisa kan. Bagas beranak. Kemudian dibawa menganuan ini. Barutan ini sanggan ke paha. Nah kalau boleh buat lagi panjang lah, panjangkan lagi bah.
Nah, di bawah buah dada ni angkat, okay. Nah, sini membarut. Dari start sana lah membarut. Membarut. Jadi bila ia dibarut, ada tak macam tanya makai minyak ke apa? Nah, ada. Aha. Yang selalu orang buajah memakai ialah yang simple dulu ni, limau kapas. Okey. Nah, diparahi dengan kapur, kapur diparahi ke kapur. Okay. Urapi. Diurapi. Diurapi. Ataupun kalau malam siang membuat macam ni, malam kan tidur pakai luta ni, luta barutan ni. Okey, luta apa bahannya? Macam-macam. Kadang-kadang jangan terjual luar diberitahu ekspos. Ini rahsia perniagaan seorang-seorang. Oh, benar. Lurus. Lurus. Rahsia perniagaan. Jangan lagi diubah. Rahsia perniagaan seorang-seorang. Contohlah ini dalam diam. Nah, sebenarnya diri kamu membuat tukaran. PM ko. PM. Nah, lepas satu lah. Ini yang ringkasnya. Dipakaikan tali gintung. Tali gintung sama ikat batis. Dah kamu bertanya apa tujuannya ni? Baik dia cuba dikongsikan. Tepat kalau melintas satu takut terujur. Salah satu daripadanya. Kadang-kadang orang beranak anilah isinya manis, meluah yang dia mengikut jam waktu. Ada di dalamnya ni. Ini pun di dalamnya ni rahsia perniagaan dia ni. Rahsia perniagaan. Masing-masing dengan pemandainya ni. Ada mengisi ini, okay. Ada mengisi ini. Kalau bersiko, ada isinya. Ya jual ini ni. Dan diikat ni lah. Diikat dalam indung batis. Biar terbuka sendirinya. Kadang-kadang orang bagas beranak ini betisnya bangkak. Kalau sudah terbuka, ini melongsor sendiri. Nah, artinya kacut tersudah tu. Okay. Ia jual anu ini nak ini. Anu ini. Tali gintong. Tali gintong ini. Atau di mana mengikatnya itu? Diikat dalam parut. Diikat dalam parut ini. Cari the highest point di parut itu. Ikat. Yang paling buncit lah. Yang paling buncit. Ikat. Nah, ikat sudah di dan kencang, ikat saja. Ya ni kan wah. Sudah diikat. Ya. Jangan dibuka-buka. Nah, sudah tu ketannya akan mengetahui sama ada tu parut ketannya tu kampis, sudah nyorang peranakan kacut, wallahu a'lam, peranakan sudah kacut kampis. Ani akan terturun ni ke bawah ni. Nah, kamu 40 hari, 44 hari buka dia. Macam itu. Kalau yang awal sudah kandornya biar dia dulu kemaskan 40 hari. Mesti kemaskan 40 hari. Supaya katanya menundukin dalam mandi. Ayah kau ini berpantang lah kak. Atau supaya katanya ingat. Supaya ingat. Ia juga anu-anu ini. Dekat batisan ini aja ini. Ini orang tertua lagi dahulu lah. Kalau katanya menundukin batis katanya. Ingat katanya jangan terumpak. Terumpak anu-anu. Terujuh bandul. Terujuh meluah darah. Tapi wallahualam dia bojah tahu. Tidak ada juga kejian saintifik kalian. Tidak ada cuma itu kelibahan. Cuma itu. Hanya kalau terujuh itu sakit gitu. Sakit. Lurus. Kalau katanya ingat melihat tadi. Dia boleh terujuh. Nah, dia boleh terujuh aku ini. Nah, sudah itu lah. Habis titia. Habis tetap. Nanti dulu belum lagi. Kalau orang yang mau ekstra. Kemudian siang, malam, pagi, patang, stukin. Sebelum memakai stukin ini, pakai minyak angin baru beri stukin. Ini sudah tahu ikat batis. Minyak anginnya di mana? Di stukin kah di kaki? Arah anu tempat batis apa pula? Di stukin. Kemudian ditutup. Pakai stukin. Okay, tujuannya, orang tertua ya. Lagi dahulu, angin ini senang masuk melalui batasan ini naik. Tapi tanda bagus. Takut peranakan sajuk. Bestukin. Siang, malam, pagi, patang. Bestukin. Bukan jokan berjalan jauh kan. Bagus beranak. Lurus. Kalau dapat pakai sweater, patuh. Supaya angin itu tidak masuk. Ya, kalau orang bagus beranak ini, ya masing-masing ya, punya cerita. Ada bercucukannya badannya. Angin itu bercucukan. Ya, itu. Minyak angin terserah kepada individu. Apa ia biasa pakai? Minyak ani, minyak E, minyak B, minyak C. Aku takut ku menyebut kan, karena anu ku kan... Minyak M. Apa nak? Apa saja minyak? Tapi memang kalau macam Kendra menggunakan minyak M, kalau tadi manusia pun sebenarnya cuma tua. Benar. Dan satu lagi, Bo. Kalau zaman dulu sama modern, lepas orang beranak itu, kalau dulu
belakang lagi pakai kain atau lepas beranak kena pakai kain selendang atau kain tajong lah. Ha. Tapi kebanyakan masa moden ni orang dua hari saja, sehari saja orang pakai. Lepas tu berseluar. Macam mana pandangan nak bagus sendiri tu? Sebenarnya berseluar berkain ni sama pula sama, fungsinya. Kan? Okay. Satu menutup aurat, kedua jangan terlayah-layah tu sama yang sebenarnya. Terserah. Tapi orang muda-muda sekarang ni indah sikap berkain ni nyaman habis dia bebas berjalan atau apa. Tapi fungsinya sama. Selain daripada itu jangan masuk angin. Nah, sudah hatun tadi, mun kan makan ubat-ubatan terserah karangannya orang garing. Nah, lah kamu majum ada, ada majum. Nah, untal-untal nah cemani, talan. Di talan. Kalau yang pandai makan itu baca pasal sedikit. Sedikit-sedikit asal anu saja. Okay. Tetapi aku madahkan kari kamu. Kalau makan ubat-ubat tradisional cuman ni, kan ada kunyit dalamnya, takut naik dugal. Kan kadang-kadang orang naik dugal juga. Ano, isi hidup perut kamu, makan tak amping ke, bubur ke, baru masuk panani. Macam irup-irup panani, kamu irup-irup panani, suka ti pagi patang. Kaya juga, ano ni tadi, majuman ni. Kalau takutkan pahit, kacau dengan air. Nah, madu ni jangan kurang ni kalau bagas beranak. Abarnya madu ni menyembuhkan luka-luka. Betul. Jadi setiap apa yang katanya indah terminum, apa saja ubat yang katanya indah terminum, masukkan ke madu sesudu. Kalau lagi dahulu lagi tiak. Ano apa namanya barinya talor lagi apa kan talor madu dengan talor. Madu dengan lada talor, sulah apa tu? Lada sulah. Semua ini baik untuk badan. Apatah lagi bagas melahirkan walaupun saja-saja bagas kedatangan head, bagas keguguran, bagus semua bagus. Sebenarnya diamalkan madu ni setiap hari memang bagus bang. Bagus. Kemudian kalau malam kan tidur kan tidur. Nah gunakan tapilis ni nana pilis. Ani ni pilis. Pilis ani ditaruh ke dahi cemian ni ada tu ko anu ditaruh ke dahi. Tujuannya apa nah? Macam mengurangi sakit kepala, menyejukkan kepala kata ni. Ya campurannya ni anu bani. Daun turi, dengannya ni dipalitkan kemarin ni daun turi, kemudian pucuk ganti masui, anu jangan anu padas-padas ya, anu padas-padas bukan tulang natu macam itu dalam tibia. Mun padas apa dia pulang mata bukan pulang baik. Yang sajuk-sajuk Cuma nak tadi kan tahu yang daun-daun atau padas anu padas. Dah ada daun turi dah ada pada sebab kena makan. Daun turi ini nanti kumpulkan kita daun turi ini macam mana. Nyaman abak kepada nyaman bagas barana atau ya anu babi teh bau-bauan bagas barana ini bau an harba-harba ni ba. Baik lagi kerangan ini yang mudah lagi dahulu orang beranak ni ali-ali tempat tidurnya bani. Kena bayi berkayu namanya kelangkapa. Di sana tu berpasang tu anu dian dian ni anu diang, diang. Anu diang. Tempat berdiangan ni. Di pusing nah cuman ni nah. Ani di diang sini. Di diang. Kadang ani dah lagi dapat tu. Lagi berdiang. Dah lagi berdiang. Sebab ia pasal apa tu pasal asapnya tu. Mangkalin dah terkata ni tahu Allah wa'alam. Jadi digantikan dengan apa tu, Bo? Kalau kadang ani ada tu orang bakaran. Tetapi kalau bagiku pada nubakaran takut ku juga baik tak kalau ada sona bersona di sona tu ada belangannya sering anu siringnya tu kan isi herba ani ni macam ani ada ni ada lagi macam periuk betul di siringnya bisa ni ani dia orang ganjil ani nyaman rasanya ni bawa kalau bersona macam nyaman rasanya paluhnya pun nah tu ni macam anu betak bahan betak periuk karana tu isi hita herba Di dalam tu di dalamnya. Jadi kalau bersauna ni macam mana? Setiap hari ataupun ada hari-harinya? Kalau buat jah menasihatkan jangan terhari-hari. Pasalnya meniga hari sekali. Jangan terpagi patang hari-harinya entah. Kemudian kalau bersih wajah jijah, selepas kusauna tu kubah urapi lagi minyak zaitun. Sebabnya supaya badan ini ada moist ba. Lembab jangan lembab. Bagaimana atun dada kasar-kasar. Katanya bini-bini ni kadang-kadang once we're getting old apa namanya dryness ba badan apa ni tapi tani indahkan ba indah jangan iya tu mesti ketani masing-masing lah dengan pemandainya iya itu ubat jangan lupa nah karangan ni muda-muda karangan ni lah indah lagi minat ni habis dia makan anu ready made kemudian yang mustahak mesti laki-laki tahu juga apa yang mustahak makanan yang sehat
yang seimbang, yang ada fiber. Kadang-kadang orang bagas beranak anik, kalau nyakan buang air besar, kalau kurang susah. Fiber, sakit dan susah. Maksudnya makan susah. Sayur tadi banyak? Ya, jangan jual sayur saja, tidak kembalikan yang lain. Nah, maksudnya? Marilah buah. Ditingkatkan lagi lah buah-buahan sayur-sayuran. Lauk merah, lauk tangiri, lauk-lauk yang anu itu. Jangan dulu baik makan udang, sup tulang, apa itu, sup ayam. Kalau sup itu benar itu. Bari bahalia. Jangan macam-macam. Pendumis, bawang putih, halia, anu saja. Minyaknya, kau pakai saja anu. Apa namanya ni, minyak bijan. Ia bagus untuk orang bagas melahirkan. Ia indah lantuh. Minyak bijan paling bagus untuk orang melahirkan. Tahu, tempe, ini semua makanan yang bagus untuk orang lepas melahirkan. Pertama, untuk memudahkan dan melabatkan air susu. Dan ia mengandungi protein. Tapi jangan untuk mau panjang ni pasal protein. Sekarang salah cakap pun. Ada protein. Ikan, daging ada protein. Ayam ada protein. Kemudian sayur-sayuran, buah ada fiber. These foods are all good for anu ni. Bagus untuk orang lepas melahirkan. Luar biasa. Jangan sayur saja kau belikan ni. Sayur buah ada berbagai. Kalau buah itu pun andukan tu buah. Yes, ada. Ada jenis buahnya. Ada jenis buah. Janganlah dibari sikoi, nanas, apple lepas tu bagus. Berries bagus. Bu, ada satu lagi. Kalau parut kena panggil andukan tu tapal. Tapal. Macam mana tu? Apa prosesnya bila kan menapal parut tu? Lihat yang kita dia ni bani luta, bukannya tapal kalau anu tu orang beranak lain luta. Luta ni itu macam tapal, kalau tapal macam kanak-kanak sinudong apa apa macam tapal lah. Kanak ani. saya kurang mahir sedikit. Luta ani. Ini ada pulang gambarnya ni, yang kan kena lihatkan ni. Mana ya? Ini nana. Baurap luta ni sini. Okay. Tujuannya kadang-kadang kata ada orang asal Lembatu, darah yang anu gagah atau mau keluar, yang keluar. Atau kemudian parut ini rasa masuk angin. Ini tu yang baik ni, baru dibarut. Kalau indah asi lagi ni, anu ni indah asi. Kadang-kadang ada juga gagahnya mau parut orang sorang-sorangan ni. Nah, tutupkan tahu kamu bata. Bata tu ditutup kalau salos. Bata mana? Bata merah. Bata si mina. Ditutup. Ini rahsia ni, tapi bari tahu saja kedohong aku di sini ni. Tutup di ayak. Buat di cuka. Kalau yang paling baik cuka apple. Ni orang kalau paru tu orang tu labu payahkan turun urapi saja. Urapi baru membarut. Kalau takut kan parutannya binasa macam rusak macam anu tentu. Apa namanya ini? Bari kain dulu, kain nipis. Macam gos atau baru atau di atasnya lalu lipatnya ni baru membarut. Itu ingat itu membarut, kalau membarut minimo ingat ingat di paha. Bukankan dibarut ingat parut saja. Ini belajar ni ilmu. Ilmu. Jangan datang tu makan ubatan ni kalau orang lagi dahulu lah. Tidak ada yang makan sambil berdiri apa indah. Duduk dia kata ni. Ditarik nafas berselawat. Minum ada cara itu. Minumnya pun ada caranya. Babisai lagi. Jangan sembarang nafas. Karangannya indah deh. Simple bah, simple. Tapi mungkin ada je mangkali baik ke mesti beranak pertama macam itu. Ini sama je nya. Beranak kedua cuma tu juga. Tapi yang mustahak aku mendahkan ke kamu. Baru batani anak pertama yang bisa. Lagi dulu lagi macam-macamnya mu. Lagi macam-macam ani ni ditampalkan ni. Tempat anu tu. Tempat bekas melahirkan atu. Dibari tabahan tu nak. Apa tu kajak sirih tu? Bukan di apa di dadang itu. Di dadang anu dibakar. Ini sekarang dulu. Jarang orang memakai. Indah. Semua anu tradisional ni semua bagus. Ini macam sirah ni. Kalau aku bertanya arah orang ulu lah, orang kampung. Ini mengaraskan badan bani sirah buk kita ni. Kalau kita ni lulut kan, kadang-kadang lah orang bagus beranak ni habis lihernya hitam, kelitiaknya hitam bah. Itu belulut tatu bisa, rajin-rajin belulut tatu. Benar tu, atu anu betulnya, doktor pun berpada tu. Kena bawa ke hospital, leher hitam, kelitiak hitam.
Andangnya tu nya doktor hormon. Lurus. Ha, lurus. Nah, walaupun doktor bocak hormon, kita ni berusaha melulut apa supaya bisa kan. Uh-huh. Nah, berbadik macam muda-muda belum beranak atau bisa kalau dah makan. Penting tu buat. Penting. Kalau malas, malas sekiranya. Uh-huh. Ambil saja sirih. Ha? Sirih. Rabus. Mata bata. Kalau 4 galas jadi 1 galas minum. Ani pun sungguhnya usulnya depeda-peda haninya mau basar hasiatnya ni. Depeda-pedanya kita bawa. Ani bertamu uratan itu yang baik. Ya, ha? Jangan lupa. Nah, kalau lagi malas. Nah, kan ada optionnya? Ada. Ya, ada kira rajin sama malas lah orang berubat. Ani, tadi sudah kira atau rajin ke malas? Anu tadi awal-awal tu nu rajin tu. Rajin jadi sirih tu yang malas. Yang malas tu. Simple je, antakkan saja. Kalau dari yang malasnya? Kalau macam mana orang tertua lagi dulu. Sekarang ini dah lagi ada. Rabus air itu sebelah basar. Nah, taruh di baldi, masukkan ke jamban. Setiap kali ketani bercebok, ketani buang air kecil, buatkan basuh ni nah. Sirih. Okay, sirih. Manjakani tawas, sapang dok belureh lah yang tadi kan membali sapang manjalawi. Rabus saja. 5 macam tak? Dah kau sirih, manjakani, tawas, sapang manjalawi. Bukan yang padas ni, jangan dibasuhkan yang padas ya. Benar, itu dah kujamin tu, dah kugerinti. Sudah tu kamu dirabus. Airnya. Taruh di jamban ketani, tempat ketani pergi patang mandi tu, taruh di baldi tutup. Kalau kan bercebok, membersihkan bagas buang air besar, buang air kecil, cucikan tiap pakaian tu. Jadi air tu yang dirabus banyak-banyak tu boleh pakai berapa hari tu? Terserah kalau kau malar ke jamban. Memang tahan lah tak? Tahan. Mun kau malar ke jamban, dah batah tu. Anda pelang batang, buat lagi. Buat lagi. Nah, ya itu. Mun kau malar ke jamban. Cemiatu. Dalam kita ni perubatan tradisional ni yang dah boleh lupa, sirih, madu, kunyit, cakur, kapur. Ani mesti ada. Ada. Ani anu ba macam antah macam mana jintan hitam. Ini nak buat pilihan ni jintan hitam. Kalau akan membuat anu ni pun sirih sama anu ni jintan hitam jangan lupa. Jintan hitam ini bukannya habis batu sauda. Iya itu dah. Iya tak sudah kan tuan. Lulus aku Ngam tak sudah. Ngam sudah tu. Itu yang dimaksudkan. Dalam banyak-banyak kita cakap tu bah, Anis yang kuamalkan bayi madu. Madu. Mana saja. Masing-masing dengan amalannya, masing-masing dengan praktiknya. Iya itu lah. Macam anu ni kan, ni memandi, mengelinga orang beranak. Masing-masing dengan stylenya. Bojah ni masih lagi, kalau yang mau, masih lagi memakai nu lama-lama. Tapi bagus tayang, bagus yang tradisional. Alhamdulillah. Kalau orang sudah mesai bagi tangan buah jahat tu, beranak lagi sekarang anang betul itu amat akhirnya. Tetapi ada juga yang mau simple-simple lah tu. Belulur suka, mandi suka, berbarut suka, bersauna. Sauna tu sekarang ini kebanyakan. Baik, akhirnya nasihat buah jahat sendiri untuk yang akan bersalin dan juga yang para suami lah perlu mengetahui untuk isteri-isteri yang akan bersalin. Okey. Yang akan bersalin, lakat lagi basar perutnya tu bertangas, jangan lupa. Asal magharib patu bertangas. Balik kain tu. Bertangas tak? Tangas dengan ada daun bawang. Daun bawang, kulit bawang. bukannya daun bawang. Kulit bawang, sabut pinang, ladan, inggu, luban, penangas. Pos-posan, jangan lupa anu dimakan sama sirih pinang. Diposi tepat ke parut lah buat tu. Anu lagi dahulu ni cakap kau ni. Sekarang ni dia ada orang ikut. Tapi ada juga. Ada yang ikut. Ada yang ikut. Nah, sudah tu dibalik tu kain tu. Bertangas tu dibalik kain tu. Nah. Sekali, 2 kali, 3 kali. Baru dah. Berehat dah. Dah ada apa-apa tu sebelum beranak. Nah, sesudah beranak yang tadi ni. Yang tadi. Nah, sebelum beranak kalau mengikut bersih doktor. Baik exercise, berjalan supaya memudahkan beranak. Lagi dulu akan beranak ni lah itu. Macam-macam sedekah bapa mamanya ni. Minyak. Apa lagi ni? Apa nanti minyak, sabun. Apa lagi ni? Anu nangka. Nangka tu dilacit dari anu tu. Dilacit dari tempatnya tu. Meluncurkan tu. Nah,
minyaknya tu diurapkan ke paru. Tapi mengasi dulu. Jarang orang berputung ini lagi dulu. Nanti tadi menyambung Bu Aja. Nanti tadi menyambung. Terima kasih banyak kami cakap kepada Bu Aja. Sama-sama mengongsikan mengenai dengan perawatan selepas persalinan ini. Alhamdulillah. Ini bukan ilmu kepada ketani dan juga perlu ketani ketahui khususnya pada kaum wanita dan juga kaum lelaki. Saya cukup tertarik dengan topik yang dibawakan pada pagi ini. Ya. Satu topik yang memang saya sama sekali kurang mengetahui berkenaan dengan segmen perawatan kecantikan khusus saja kepada ibu-ibu selepas bersalin. Ya.